Halo guys, balik lagi sama aku. Jadi di video kali ini aku mau ngajak kalian buat lihat proses pemasangan full body motor NMAX pakai warna hitam lembayung biru. Nah, warna hitam lembayung ini termasuk warna yang premium, warna yang mahal, dan warna yang jarang ditemuin di Cilacap. Di Cilacap, di Purwokerto itu belum ada yang ngejual warna hitam lembayung ini. Dan aku nemuin warna ini di salah satu agen dan warnanya bagus banget. Dan kebetulan juga ada yang lagi nyari warna ini buat dipasang di motor. Selain warna hitam lembayung ini, ada juga warna lembayung lainnya. Nah, di sini dinas stiker ready-nya kalau yang warna hitam lembayung itu hitam lembayung ungu sama hitam lembayung biru. Karena harganya yang termasuk mahal, jadi kita nggak nyetok banyak, nggak ready banyak. Cuman kalau misalkan kalian mau, nanti bisa kita pesenin dulu, baru ready deh, baru nanti dipasang di sini. Sebenarnya waktu itu warna hitam lembayung biru ini banyak banget yang nyari, cuman karena kita belum ada agen yang ngejual, jadi tuh kita bingung dan nggak bisa kita iyain karena kita nggak tahu belinya di mana gitu. Terus suatu hari ada agen yang ngechat kita dan nawarin produk ini, langsung kita iyain dong. Kita cek lokasi sama cek harga, terus kita beli deh. Selain hitam lembayung, kita ready juga warna putih lembayung, warna abu-abu lembayung, warna biru lembayung, dan warna kuning lembayung sama hijau stabilo lembayung. Yang paling best seller di kita itu warnanya abu-abu lembayung ungu sama abu-abu lembayung biru. Itu paling best seller di Nasle Sticker. Selain warnanya cantik, harganya juga cukup terjangkau. Kalau misalkan lagi low budget, kalian bisa milih warna metalik atau warna pastel. Itu banyak yang bagus-bagus, tergantung tinggal selera kalian aja, kalian pengen yang warna apa. Tapi kalau uang kalian lebih, bisa nih dipakai buat nyokot LED pakai warna hitam lembayung ini. Nah, kadang tuh banyak yang kalau mau nyokot LED tuh tanya, di Nasle Sticker harus fogging dulu gak sih? Nah, kita jawab ya, kalau di Nasle Sticker itu nggak perlu fogging guys. Jadi langsung aja kalian ke toko. Kalau kalian takut kemahalan atau apa, kalian bisa cek harga dulu. Misal kalian chat di WhatsApp atau DM di Instagram. Untuk Instagram kita namanya Nasle Sticker Cilacap. Nah, di bagian bio ada link tautan yang di situ isinya ada link WhatsApp, tautan alamat, dan akun sosial media kita lainnya. Kalau kalian pengen lihat contoh yang sudah jadi, kalian bisa cek aja di Reels, di TikTok, di short video juga ada. Di situ banyak video-video dengan warna-warna unik yang udah pernah kita pasang. Kalau kalian suka warna galaksi, warna hitam lembayung biru dan lembayung ungu ini cocok banget buat kalian. Kalem dan mewah warnanya. Apalagi kalau misalkan kalian itu suka banget ngevideo motor tuh yang kayak di slow motion gitu, tuh di cinematic gitu. Ini bagus banget tahu. Apalagi kalau misalkan kalian ngesinematikinnya di jalan terus lagi gerimis-gerimis gitu, bagus banget. Terus pas malam-malam lagi, keren guys. Soalnya kebanyakan yang kayak ngirim referensi dari aplikasi lain tuh kebanyakan tuh sinematik motor-motor yang
keren-keren gitu yang warnanya unik-unik, cakep-cakep. Ih, keren banget, serius deh. Ini untuk detail warna hitam lembayung biru dan hitam lembayung ungunya yang kita beli. Nah, ini warnanya kalau misalkan kena sinar matahari, warna biru dan warna ungunya itu kelihatan banget, dan ini bagus banget. Serius, nggak bohong. Bagus banget, sebagus itu, guys. Tapi ini sekilas kayak warna biru metalik ya. Karena hitamnya itu nggak terlalu pekat, lebih kebanyakan biru kalau misalkan terlalu banyak kena cahaya. Jadi kalau misalkan kalian lagi low budget, kalian bisa pakai warna biru metalik. Itu harganya lebih murah. Mungkin 2 kali lipat lebih murah dari warna hitam lembayung. Tapi warna hitam lembayung itu lebih bagus. Gimana sih? Ya Allah, itu warna yang jarang banget orang pakai. Jadi kalau misalkan kalian pakai warna hitam lembayung ini, terus kalian pergi ke tempat-tempat yang rame, itu motorku, jadi langsung kelihatan dan nggak ada yang nyamain, karena emang lebih mahal dan ya lebih mahal gitu. Kalau misalkan kalian mau pesan online juga bisa, jadi kalian bisa langsung DM aja kalian pengen pesan apa, mau bikin apa, nanti kita bisa paketin kok, tenang saja. Oh iya, aku juga punya akun Instagram namanya Nazla Mukti Lacap. Itu followersnya baru dikit, guys. Kalian follow ya, guys, please. Jadi itu akun baru yang isinya itu hasil muk yang udah jadi. Jadi di situ desainnya udah pasti beda-beda. Nah, bentar lagi selesai. Semoga kalian suka sama videonya dan ini hasilnya.